Bismillahirrahmanirrahim. Makanya ini jenang sing syukur. Nah, di antara doa-doa itu kita butuh ahwal. Meskipun kita punya ahwal, ya kita butuh noko. Ternyata ahwalnya ulama itu rata-rata lebih ringan ketimbang ngendikan, ya, karena ngendikan itu terbatas. Ya ngendikan itu noko terbatas. Karena butuh mutadal hal. Begini tak contohnya usul fikih. Bukan sekali-kali mengulasi sebenarnya. Zakaria Al-Ansori nak nyontohkan begini, bahwa ngendikan itu oleh jadi rujukan hukum. Misalnya Mustafa Jenggot itu takut aku, Gus, wedhus itu wajib zakat atau ora? Terus tak jawab, alal gunami zakat, bahwa wedhus itu wajib zakat. Itu tidak bisa jadi pemahaman kalau unta tidak wajib zakat atau sapi tidak wajib zakat, meskipun Nabi hanya mengatakan wedhus, kambing itu wajib zakat. Karena yang tanya itu tentang wedhus, makanya kata Zakaria Al-Ansori, di antara tek yang tidak mengikat adalah lahirnya tek karena ada penanya, kayak ada orang Bedui tanya, ya Rasulullah hal fil ghanami zakat, atau Nabi jawab fil ghanami zakat. Karena yang tanya tentang kambing, ya Nabi jawabnya itu kan sama dengan Nabi ketemu Ruhin atau ketemu Abu Dzar, ya Abu Dzarin, ya Mu'ad misalnya, ya Masyur misalnya gitu. Karena ketemunya Mu'ad, Nabi ngetikan ya Mu'ad ini ufid buka. Fala tada'anna duburakuli sholatin Allahumma a'inni ala tikrika wa syukrika waktu ibadah kita fakul fi duburakuli sholatin tidak ada apa-apa mu'at aku seneng kuwe mulanya nak bersolat atau jelali dungo ini apa Allahumma a'inni ala tikrika terus sekarang terus yang penting iku kagum mu'at yang diomongi mu'at kini orang mu'at ngelakoni iku gedeng tawaras tidak sama aja gedeng tawaras gedeng. Jadi tek yang disebut sekalipun itu tidak mahatul khitab, tidak harus itu. Meskipun Nabi jelas dawa ya mu'ad ini uhib buka. Mukhatabnya siapa? Apakah hanya mu'ad yang kena hukum boleh wiridan tadi? Kita semua juga wiridan itu. Angel gak ngaji usul fikih. Nah, tapi kenapa kita tidak janggal? Ngerti-ngerti guru kita mau cek iku kabeh. Guru-guru kita mau cek iku kabeh hadis ya mu'ad ya sebenarnya mu'ad hadis. Saya ini yang beruang ya. Mu'ad ngono ae sokoe. Paham enggak Mas? Makanya ada akwal, ada. Nah, nurti akwal yang disebut ya, Pak. Mu'ad. Lah saiki wong dijak tek-tekan. Kiai-kiai kita guru kita digoblok-goblok. Ini hadisnya sokoe. Sudah ditafsir Al-Albani yang mereka lakukan enggak ada hadisnya. Yang benar itu kamu enggak tahu hadisnya, ora kok. Enggak ada. Alimku sepiro kok nganti ngeklaim. Enggak ada. Hadis. Mulanya Said Jabidi ini cerita Ihya. Said Jabidi pernah didatangi. Ya Said Jabidi, saya di Ihya itu ingkar karena sebagian ada hadis yang enggak ada, tapi ditulis oleh Imam Ghazali. Jawab Said Jabidi, cerita yang sama pernah terjadi zaman ini. Aku lal hadis hafidz, apa kamu hafal semua hadis? Tidak ada. Jangan-jangan yang kamu enggak hafal itu yang pas itu. Jadi guyonannya Said Jabidi itu masyhur. Di Ihya itu banyak hadis yang enggak ada sebetulnya, tapi ditulis. Ditulis ada. Berarti Imam Ghazali dianggap salah. Dari Imam Said Jabidi, apakah Anda hafal semua hadis? Tidak. Jangan-jangan yang pas kamu enggak hafal, ya pas itu. Akhirnya mulai menang semirip. Biasanya orang nak kalah terus mutung. Nah, sanad sampai yang itu saya jadi. Ya, sampai ngakoni liwat aku borat, tapi ngakoni ngenteni sampai nalin jelas gitu. Nah, sampai ngakoni ora usah liwat aliman-aliman. Jadi saya jadi itu orang yang luar biasa. Hanya jadi mujaddid gara-gara saya nyarai Ihya. Jadi Ihya itu disarai setelah 600 tahun. Alhamdulillah, Mbah Mahfud itu yang alim begitu itu punya anak namanya Muhammad. Singgih betul Bang Munawir itu ngejarin kabulut. Bang Mahfud kabulut ini maka Gus Muhammad di bawah Bang Munawir itu terus jindok not yang bete kan. Bismillahirrahmanirrahim, terus harir kan seterusnya. Jadi Alhamdulillah akhirnya Gus Mahfud yang mulazim di Mekah. Jadi Zuriya hidup yang di Indonesia. Jadi wonten sanat genetik ini lewat bete kan berarti lewat Zuriya. Ada sanat keguruan yang lewat Basyubir karena kadang murid itu gue perso timbang putra, kadang kan putra cili murid menangi sepuh, paham ya? Paham ya? Ya mungkin maksudnya misalnya kok kula mati saniki, tentu saya ngaji jalalan kula malah rugen, anak kula Hasan rong tau ngaji, padahal anak kula Hasan
Tapi orang tahu ngaji jalan lain, rugen sih ngomong liok kriting. Ngaji, masalahnya belum mati sana gitu. Paham ya? Akhirnya Hasan apa sanate doa aku tidak lewat rugen, sabda sana kriting, sang abdi. Jadi sabda sana kriting kan abdi. Lupa Hasan mana kandung pulau, tapi nak ngaji jalan lain tak jejak kan sabda sana kriting, an abdi. Artinya kamu jangan mentang-mentang kalau anak itu terus mesti sanatnya lebih mutasil, tidak juga. Karena anak pas kecil apa ya? Makanya kamu jangan terprovokasi oleh si A yang mengatakan, gimana Rasulullah kok diwaris Abu Bakar? Ada keluarga kok diwaris? Kan ada Hasan Husain. Hasan Husain pas Nabi wafat itu umur 8 tahun, jom, masih ibu cek caci. Paham ya? Paham ya? Bang ngaji. Kok merovokasi ini wong ada keluarga, ada butuh, teli. Sing kelihatan pas itu Hasan-Hasan itu umur itu. Jadi normal ya, misalnya aku mati saiki, sing mulai buka tafsir jalan, mau maling, muka-muka alim. Iku ya mungkin dia sing untuk sanad mutasir, ngaji abdi depan-depan. Kelasnya wis iso ngrungokno mbek ngantuk, kan wong tok. Gak semua orang iso ngaji jalur mbek nopo. Itu orang luar biasa. Nah nanti misalnya Hasan, makanya nggak jaminan juga misalnya Gus Muhammad itu lebih tahu Mbah Mahfud ketimbang misalnya Mbah Fakih Mas Kumambang. Mbah Fakih menangi beliau ngajar. Paham kalau pasti. Paham tenang kok. Ya kayak Sayyidina Hasan Husain tentu kalau tahu ceritanya Nabi malah tanya Abu Bakar. Padahal beliau cucu betul. Karena misalnya takut hijrah, iya gilmer. Musik dari anak Nabi itu Abu Bakar. Tentu Abu Bakar fase kan nerangkan. Oh iya ini jong zaman aku ini. Makanya sampean kula suwun sing percaya mbek ulama. Jadi aja percaya akwal kok, percaya akwal. Dia percaya apa? Akwal. Karena akwal ini yang menentukan. Mulane sebenarnya Imam Nawawi sing ngarang majmu'. Uang nak dulu kesunatan madhab kiblat, tapi orang samin madhab kiblat lah. Bagus Nabi Ibrahim sing munamuni kesunatan madhab kiblat itu senengane selenden Ka'bah. Saya ini selenden ini mumpuri kamar. Aku lagi kuboce, aku lagi kuguyu. Jadi oleh gitu aja lu ringan. Nabi Ibrahim bisa dibangun Ka'bah, perkeselelanya selenden apa aja? Saya jawab. Kabar selendang itu mungkuri tamat dek. Tapi rasa arani mungkuri, yo selendang kono wae. Mereka nabi arani mungkuri kok kesunatan mungkuri kabar niru Nabi. Oh sarap. Kali kayak aku saya kan ngaji mungkuri kabar. Terus kau yang ini kesunatan yang ngaji mungkuri kabar. Kau yang sih dilakukan itu sebab gendeng. Ya semua yang ngono. Rasa diterang mau semua yang. Ya terus niki kula wacos dengan ini dengan ini kan Nabi pas murang Abu Bakar ini pas pulang kok ini sering kula wacos kan yang malam nopo Slawi sani malam nopo malam 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 kita malam Slawi kapan boleh ganjil Pak Wadimu malam dari Imam Sapi itu lihat tuh kau 10 terakhir gimana 10 terakhir iso ganjil. Cuma sing paling bisa diharapkan sing kan ganjil. Ya sing paling bisa diharapkan lagi kudu libur. Di 10 terakhir ditaksis ganjil. Terus ganjil sing nopo? Sedang mung kita ini mboten sami iki. Tapi kula ini dulu tentang Quran, tentang Tawasule ini kita wajah ini, kita wajah tangan ini ini kita kita ngehiaknya tadi ya waktu itu sama sudah terprovokasi, nah orang mulai hadisnya ikhya itu gak bisa dipertanggungjawabkan itu Rabbi Yunani Sejati sama orang yang ngiritik itu, apa kamu hafal semua hadis? Tidak, jangan-jangan yang pas kamu gak hafal ya pas ya itu. Nggih, doa Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu. Pun sampean amin teng ati mawon kula waca napa?
kalau waca ilmiah mawon mau waca nggih sami kalian juga. Alama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulang sapa Rasulullah Abu Bakar As-Siddiq ayakula. Ini bukti bahwa tawassul itu ada mulai dulu. Ini Nabi mengajari Abu Bakar As-Siddiq cara ngajari doa pertama gini. Allahumma inni as'aluka bi Muhammadin nabiyyika. Jadi saya minta atas nama Muhammad nabiyyika. Terus sekarang wa Ibrahim khalilika, wa Musa najiyyika, wa Isa kalimatika wa ruhi. Jadi mintanya inni as'aluka bi Muhammadin nabiyyika. Saya minta atas nama kedekatan Muhammad sama engkau ya, wa Ibrahim khalilika, wa Musa najiyyika, wa Isa kalimatika wa ruhi, wa fitrati Musa, wa Injil Isa, wa Zaburi Daud, wa Furqani Muhammad. Dibaca terus. Wa bi kulli wahyin awhaytahu wa furqani Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alaihi ajmain wa bi kulli wahyin awhaytahu aw qada'in qada'tahu aw sa'ilin a'taytahu aw ghaniyyin afqartahu aw faqiran aghnaytahu. Jadi sekian peristiwa yang dilakukan Allah itu dipakai tawassul. Dan demi orang fakir yang kau kayakan dan demi orang kaya yang kau fakirkan. Jadi gampangane supaya wong gak ada tawadhu. Jangan-jangan kita sekarang kaya nanti apa? Fakir. Sing fakir ya duwe rojak. Jangan-jangan sekarang fakir nanti fakir lagi apa? Audzolin hadi tahu. Wasaluka bismikal ladhi anzal tau ala Musa sallallahu alaihi wasallam. Wasaluka bismikal ladhi basas tabi arzakol ibad. Wasaluka bismikal ladhi wadok tahu ala arti fastaqor. Wasaluka bismikal ladhi wadok tahu ala samawati fastaqollah. Wasaluka bismillahilladzi wadok tahu ala jibali farosa. Wasaluka bismillahilladzi wadok istakol nabi arsyuk. Wasaluka bismillah tohri tohiril ahadis somat. Ini saat terusnya terus dongani kanjeng nabi mari Abu Bakar ini. Kulau dungo sedanten antar zukoni ini. Kalau kita sebagai imam di gentina ya. Antar zukona al-Qur'an awal ilmabi. Semoga kita diberi rezeki Quran wal ilma bih dan tahu tentang Quran. Ya, terus watakhlitahu bilahmi wadami wasami. Ini istilah yang diajarkan Nabi ke Abu Bakar. Dan Quran itu sudah bercampur dengan darah saya, daging saya, pendengaran saya, mata saya. Kalau waktu Arab ini, watakhlitahu bilahmi wadami wasami wabasa. Mana nak iso hafal Quran itu katanya. Paribasan yang lilir itu iso. Jadi kemana pulau keturunan di Buka Mustafa mulang jalalan ya iso oh, cocok boleh kamu sekalor gitu sih. Mereka Quran sudah di darah apa? Daging. Saya ingin sudah di darah dagingnya sudah di fatwa. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi zaman Kanjeng Nabi ngajari Abu Bakar sudah syaratnya apal Quran itu wa takhlitahu bilahmi wa dami wa sam'i wa basar. Quran sudah bercampur dengan darah saya, dengan daging saya, wasam'i wa basar. Terus watas ta'mila bi jasadi. Dan semua perilaku fisik saya engkau gerakkan sesuai garis Quran. Watas ta'mila bi jasadi. Dan engkau memperlakukan jasad saya dengan panduan Quran. Watas ta'mila bi jasadi. Jadi ini nopo kula jajanan jenengan iki karena doa yang saya baca hampir setiap setengah empat kalau musim Ramadan. Kalau nak macam ni, rasa tenangan. Perkara ni, kalau yakin Allah menyembah jani, boy, tenangan ikhlasi maupun betul sah. Mau tenangan dunia ni, tu boleh jatin. Marah tenangan Allah orang menyembah jani. Ini berarti nyifati Allah itu elai je elai. Allah, nak aku rasa tenangan Allah orang menyembah jani. Berarti Allah merapati api. Ah, ngentai ni Wong. Tenang. Tak usah ngomong nanti boy. Biasa, ya Allah. Kasus biasa ni jadi nabi. An, cek dua pulau memenuhi syarat yang buat. Tenang, tenang tetap. Nabian terus juga mau tawarai ya, jadi sampai pengiran saya manja, saya happy itu tuh pak ribet. Ya Allah, biasanya jadi nabian pas kalau pas buatan pas biasanya gitu. Ya, kalau yakin nabian ini jadi nganu masih berlanjut ilah yomil kiamat setelah kiamat. Mon, ya jadi ini gitu. Watas li tahu bilahmi wadami wasami wa basori watas tamilati jasati bihaulika wa kuatika fa'inahu la hawla wa la quwata illa bika ya arhamar rahimin. Thank you.